Assalamualaikum and welcome to episode 2 of Run or Die. Now, episode lepas aku banyak die daripada run. And ni aku cubalah, kau boleh daripada sikit run. Semalam, bukan semalam, tadi aku main, aku dapat achievement pula. Aku dapat achievement ni, aku lompat banyak lebih daripada 10 kali. Sekejap mana. Itu dah aku ni problem betul lah. Adi, are you a cat? Aku dah unlock satu achievement. Whoops, sorry about that. Tak perasan lah aku dah ter-unlockkan satu achievement. Okay. So kita teruskan ni, kita dapat iron and drive. Iron yang tu, dive yang ni lah. Iron tu kami hamiha. Dah, damn it, aku lupa. Kena hafal semua benda ni. Ni iron, kami hamiha tu iron. So, skill kita dapat adalah leap and dive. Okay, this is simple. Yang ni aku boleh hafal. Leap, lompat, dive kita ke bawah. Simple. Oops. Si baik aku selamat. Learn from your mistake. Oh, si baik. Aku rasa aku dah getting used to this. Oh, damn it. Dia terus run or die tadi kan. Kalau aku ada iron, aku boleh tembak lah semua benda tu. Frame rate kat game ni 60fps, so okay juga aku akan render video 60fps. Tapi member kau ada cerita pasal apa tu, kenapa kau nak render 60fps? Orang Malaysia ni bukan tengok sangat 60fps. Lepas tu respon aku, well, I just do it for fun. Damn it! Aku tak kisah pun dengan tengok berapa 30fps ke 60fps. Just kalau aku recording 60fps dan aku render 60fps, rendering speed dia akan jadi lagi rendah daripada aku buat daripada aku buat 30fps. Macam kena compress. So aku, that's why aku guna 60fps untuk video aku. What is oh god. Oh. This game is so fun walaupun beberapa kali aku mati. Dash, EMP, okay good. Oops. Okay, dash. Oh, damn it. Aku patut EMP dulu bawa dash. Aku akan cuba editkan yang masa dia buat apa tu ion kan masa awal-awal, so bagi korang tak bosan sangat. Pasal yalah, aku tahu kalau aku tak kisah pun tengok banyak kali, tapi korang nanti mesti korang komplain dia confirm. Katalah pula. Ini masalah dengan dia, aku tak tahu mana kat belakang, mana kat depan tau. So, aku tak tahu yang ni yang sepatutnya aku lompat ni platform ke ni bukan platform ni. And kalau contoh dia dah sampai safe zone, aku akan potong untuk sampai ke checkpoint terus ni lah. Damn it. Aku lambat sangat. Hopefully korang suka dengan series ni. This is bodoh-bodoh je. Yang aku betul-betul nak kan, hopefully kau suka dengan series Minecraft baru yang aku buat ni. Pasal ya, yeah, first korang dah banyak sangat request kat aku untuk cakap bahasa Inggeris, and ini aku cuba juga nak buat multiple video tentang bahasa Inggeris. So and Blood and Bones aku akan cuba stop lah, pasal aku cuba fokus pada server baru aku tu.
Aku kira tak sempat tadi. Oh, okay, good. Aku kira tak ada platform kat bawah ni. Oh god. Up them. Progress marathon. Aku rasa aku boleh habiskan game ni. Dash, aku perlu dash. And aku ada beli satu game lagi satu, namanya Neptuna, ataupun orang selalu panggil Neptuna nama betul dia. Aku akan cuba buat series juga, tapi aku tak tahu boleh ke tak aku record sebenarnya game tu, pasal dia sedikit edgy, sedikit adult, and yeah, risau jugalah nak upload. What the hell? What am I supposed to do right there? Dash EMP, okay, good. Aku suka. Oh, aku boleh cakap aku suka dash pasal animation cantik. EMP and dive. Yang bagi game ni susah pasal dia apa tu tukar tempat untuk skill. So aku rasa keliru dengan apa tu skill yang dia kasi ni. So aku takut dia lazy kat bawah tu. Oh no. Oh. Aku ingat ada laser ni. Precise gila nak kena terlompat. Kalau salah sikit je. Ah, EMP and dive again. Okay, good. Nope, you're not going to fool me again. Okay. Jadi paranoid tengok laser-laser tu. And hopefully game ni ada kat Android lah. Macam best pula main kat phone kan. Tapi buatlah yang simplistic sikit. And nanti kalau sampai kat phone mesti kena banyak skill kena beli. Well, technically aku kat Steam ni pun dah beli. So, oh lucky aku dapat EMP and dive lagi sekali. Okay, aku rasa jap bagi aku pergi back to menu jap. Tak ada benda lain yang aku boleh upgrade ke? Daily run. Oh, what the hell is this? Training intro endless. Tadi kita main endless. Well, aku akan tutup sampai ni je lah. Nanti episod akan datang kita akan buat benda lain pula. Okay, aku rasa aku nak cuba daily run. Macam biasa daily run. Well, I will see you guys in the next episode. Bye. Assalamualaikum.